baut-baut terus ganti bak sini. Ini yang istimewa. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Istilahnya masang spare part di Arif Jaya Motor Blitar Jawa Timur, dan kita akan membahas nanti habisnya berapa tentunya setelah saya review sedikit. Ini ada masuk datang RX King dari Kota Malang. Ini jauh-jauh ke Blitar. Ada sedikit modifikasi nanti, jadi apa saja yang akan diganti kita akan catat dulu sesuai dengan permintaan dari owner. Speedonya seperti ini, nanti kita ganti ya ini. Terus minta tadi apa mas, kulit jok ya, kulit jok yang model RX King New 2004 sama satu tadi apa mas, ini ya bak kalter yang orisinil 2004 ya. Baut lampu mana lagi. Oke lah, nanti kita akan kerjakan sesuai dengan request owner. Oke, akhirnya pengerjaan motor ini, unit ini sudah di penghujung dan sudah selesai. Seperti kemarin datang seperti apa, dan sekarang selesainya seperti ini adalah request semua dari pemilik. Jadi untuk kawan-kawan nanti biar ke depan tahu kalau mau istilahnya masang spare part di Arif Jaya Motor Blitar Jawa Timur, dan kita akan membahas nanti habisnya berapa tentunya setelah saya review sedikit. Yang pertama kemarin Mas Dandut kesini, Mas Dandut. Ini yang ada penggantian itu adalah bagian bak kalter ini. Bak kalter kanan ini agak mendekat sini, enggak apa-apa. Ini kita ganti baru orisinil ya. Jadi kalau baut-bautnya kita pakai L karena ini permintaan. Seperti ini. Ya. Oke, terus yang lain adalah ini kemarin kan sekalian pak-paknya diganti pak kopling. Apalagi ini pak pompa oli
tapak segitiga pesawat itu yang ada di sebelah kiri. Terus sil-silnya ini ada semua sil kita ganti, sil-sil mesin karena kemarin itu ada bocor-bocor ya. Jadi nanti akan saya hitungkan sekalian. Terus tidak lupa untuk speedometer, speedometer di sini bisa di-shoot, Mas. Nah, speedometer ini sudah jalan karena kita pakai tadi ya. Speedometer ini baru dan perlu diketahui untuk speedometer seperti ini sekarang sudah stop produksi pabrikan, makanya harganya lebih tinggi ya seperti ini. Oke. Penambahannya terus apalagi oke, selang bensin di sini juga kita ganti baru. Semuanya ada di sini. Hand grip kanan dan kiri dengan balance steer. Terus ada lagi ini ya. Kemarin ganti Madonita ini. Oh, ini ganti holdernya terus ya dengan klem steer depan ini. Klem steer dengan ya sekalian tutupnya ini, klem ini, karet-karetnya ini semuanya kita ganti. Tidak lupa lagi ada lagi nih klakson dan braketnya. Oh ya, untuk klakson dan braket memang sengaja kita ganti yang model tahun 2007, 2008, 2009 karena yang untuk tahun 2004 ini sudah tidak produksi dari pihak pabrikan. Tentunya kita ganti dengan baut-baut komplit dan ini orisinil. Ya. Kalau orisinil kan dengan braket-braketnya itu ini bisa diangkat 300.000 lebih. Itu dengan baut-bautnya, kalau baut-baut kemarin requestnya yang jelas ini pedal starter ya. Pedal starter, baut ini baut as tengah dan murnya ini orisinil semua. Yang bagian sini ini ada pedal rem belakang, ini juga ganti baru. Nah, ini kemarin mengganti baru dengan per dan kuda-kuda di sini. Karena kemarin itu jarak antara roda dan tanah itu mepet, akhirnya kita ini istilahnya membuat dudukan di sebelah sini pada standar tengah biar bisa kembali normal. Kita membetulkan standar tengah itu agak miring. Itu ya, seharusnya kalau membuat seperti itu kan pasti dibongkar dulu. Tapi ini kemarin karena tidak restorasi total ya, kita cukup pembenahan sedikit. Terus yang di bagian belakang ke sini, Mas Dandut. Bagian belakang seperti ini. Ini ada murnya, terus setelan rantai ini, terus ada ini ya, lidi rim ini kita ganti. Terus apa lagi, ada baut-baut yang mungkin, oh ya, yang sebelah sini ya kemarin ya itu tadi, ini aslinya sudah, apalagi ya itu ya yang garis besar dan baut ada baut pedal selah, baut braket lampu, baut batok lampu ada sebelah sini. Sebenarnya enggak begitu kelihatan, tapi ini nanti hasil dari pemasangan ini itu sudah komplit dan kita sudah test drive tadi, ditambah penggantian uli samping tadi ya. Itu ada bos silinder spring head, ini kan sekalian kemarin di servis, jadi totalnya, oh ya, ada kawat scoop air di sini. Kawat scoop air, jadi yang tidak ada kita kompliti. Ini menurut ownernya sudah sementara cukup seperti ini, karena meskipun ya kelihatannya begini, ternyata totalnya lumayan, itu ada sekitar 5 jutaan. Kulit joknya kemarin baru loh ini. Ya, dan ini adalah platnya BH. Plat BH ini memang dari Sumatera, terus owner itu kuliahnya ada di Malang. Ini adalah Bang Jasil,
Terus aslinya dari mana? Saya asli Jambi. Asli Jambi. Nah, kuliah di Malang ya. Kuliah di Malang. Kuliah terus tahu untuk servis di sini itu lewat mana? Dulu pernah lihat di YouTube awalnya kan, sempat lewat gitu di. Oh, gitu. Di Beranda lewat, sempat lewat. Sempat lewat di Beranda. Iya. Oh, terus kemarin kan apa Bang Jasil ke sini ya ngantarkan unit itu, sekarang udah jadi seperti itu, nanti silahkan dicoba dulu, kalau ada apa-apa nanti kita akan bisa menghubungi kita ya. Siap. Misalnya kurang bagaimana, itu bentuk servis RJ Motor kepada pelanggan. Mudah-mudahan puas dengan layanan kita. Amin, sangat puas ternyata. Ya. Kelihatannya bagus banget. Iya. Oke. Itu kawan-kawan semua, bagi yang menginginkan restorasi di sini atau secara penggantian seperti apa, silahkan menghubungi kita di RJ Motor Blitar Jawa Timur. Top. Ya. Jadi untuk kawan-kawan yang membutuhkan spare part RJ King original, silahkan menghubungi link yang ada di bawah video itu, ada deskripsi, di situ ada link kita, ada toko online Toko Ijo, dan langsung nomor WA yang bersangkutan, nanti ketemu dengan kita RJ Motor Blitar. Kita akan berusaha melayani kawan-kawan semua dengan sepenuh hati, sebaik mungkin. Mudah-mudahan kawan-kawan semua yang sudah pernah order ke kita bisa puas, bisa terlayani dengan baik. Terima kasih kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat review singkat kali ini. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. A dream or a nightmare starring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crash it in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking some shots, yeah. So I'm straight to